Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada video ini saya akan memberikan sebuah ilmu atau amalan penarik rezeki yang melimpah dan tak pernah ada habis-habisnya sepanjang masa. Dalam kenyataannya, tidak semua orang mendapatkan rezeki yang cukup dan tidak sedikit pula orang yang rasa kehidupannya dalam kekurangan, bahkan memiliki hutang yang sangat banyak sehingga susah untuk melunasinya meskipun sudah bekerja keras dari pagi hingga malam. Jika Anda mengalami hal seperti ini, saya sarankan cobalah amalkan zikir rezeki melimpah ini, saudaraku yang dirahmati Allah. Namun sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati, mari kita dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan subscribe. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut bacaan amalannya. Yang pertama, Anda baca istighfar sebanyak 33 kali. Yang kedua, Anda baca sholawat Nabi sebanyak 33 kali. Dan yang ketiga, Anda baca Inna hadza la rizquna ma lahu min nafar. Bacalah sebanyak 100 kali ketika menjelang siang. Insya Allah di siang itu rezeki yang Anda inginkan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujib basairin. Semoga ilmu rezeki ini bisa membantu serta bermanfaat di dunia wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.